Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Di pagi hari ini teman-teman masih dari Pasar Hewan Pon Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kita lihat di sebelah sana ada pedetan-pedetan super ini. Kita coba amati nampaknya dari pedagang gerabak ini, Mas Udin Jenggot. Kelihatan ini. Ini jos yang paling ujung ini teman-teman. Limosin cross, kepalanya ganteng sekali. Kita coba amati. Superan Mas Udin. Kalau menurut saya umur mungkin di kisaran 8 bulanan kurang lebih ya teman-teman. Jos nih. Tebel ya. Awas. Ngeri ya. Babon jumbo teman-teman. Galak. Siapa yang seneng bos? Iki. Ya, siap. Awas. Padahal ini yo sapi betina jumbo biasanya jarang yang galak ini. Awas Mbah Mo. Ngeri. Tadinya di lego. Kenapa Pak Mo? Lihat dong. Serbet. Bapak hewannya nih tandangi dewe ya. Kalingan. Mbak Mo ya rawani ya. Woi aman. Akhirnya abahmu pernah lo ke. Katanya enggak berani. Nih orang anu ya, orang iwangi ya. Baru akhirnya dia berani ya, nekat ya. Mergo listriknya urung bayar. Dan ini di bagian sebelah sini tadi datangnya berbarengan dengan sapi galak tadi teman-teman. Sapi limosin mantap. Oh ini di nego oleh Bos Nur. Mas Adek juga sudah mendekat ini. Mantap sekali ini lehernya.
Bobot berapa Mas Adek? 69 Mas. 69. Keren ya. Meskipun kaki-kaki belakang sudah agak miring sedikit, tapi mantap ya Adek. Mantap Mas. Untuk potongannya mantap Mas. Lehernya joss. Bobot 690. Dan masih dinego oleh Pos Nur. Wah, ini di bagian belas ini juga ada Pak Jimat. Biasanya jarang berbelanja di Pasar Hewan Pon Ambarawa. Sekarang pergi ke Pasar Hewan Pon. Mudah-mudahan jagal yang datang banyak sehingga harga sapi akan lebih tinggi, teman-teman. Ini digeser di bagian sebelah sini dan lagi ditawarkan ke Pak Ajirin. Di sebelah sana juga ada Pak Haji AA. Jagal yang datang ini lumayan banyak. Kali 52 teman-teman, entah penawaran dari Pak Jirin atau penawaran yang bawa, sempat dihitung dan hasilnya sekitar 36 juta. Ditawarkan berapa Pak De? 36. 52.000 per kilo. 52.000 per kilo. Ditawar. Oh, ditawar 52. Sama Pak Jirin. Nur. Bos Nur. Ditawar Bos Nur 52.000 per kilo teman-teman atau sekitar 36 juta. Nyuwune pinten, Dik? Telu pitus. 37.500. Mintanya 37.500 atau sekitar 54 berarti. 54.000 per kilo. Nih, digeser ke sebelah sini Pak Jimat. Ditawar berapa sama Pak Ajirin tadi? 35. 35? Wih, malah lebih rendah dibandingkan Bos Nur ini. Pak Ajirin nawar 35, Bos Nur menawar 36 atau sekitar 52.000 per kilo. Berapa ibu bobotnya? Apakah masih tetap? Rp68 turun teman-teman. Jadi 68 tadinya 69 atau 690 lebih sekian. Sekarang jadi 68 lebih sekian. Bapaknya berani. Pak Jimat malah nawar 35 kurang. Ini kayaknya sudah laku teman-teman sapinya. Beliaunya sudah bayaran, sudah pegang uang. Kemudian sapinya ada di sebelah sini. Oh ini, lapak hasil buruan Pak Ajirin. Nyadil dengan Pak Ajirin ini.
Ini akhirnya deal di harga 35.500 atau turun malahan dari penawaran Kusnur. Kusnur nawar 52.000 per kilo, teman-teman. Akhirnya deal 35.500 atau sekitar berapa? 51.000 per kilonya. Karena ditimbang ulang bobotnya turun menjadi 180. Mantap sekali. Jos tajirin. Namun menang beliaunya bayar cash. Yang bawah sudah langsung dapat uang. Jos kandos.